Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, untuk kali ini kita hanya fokus pada pendidikan kesihatan, iaitu topik pada hari ini adalah berkenaan dengan keselamatan. Okey, keselamatan ni apa yang kita nak sentuh dalam topik ni ada beberapa objektif. Okey, yang pertama objektif ni adalah kita nak mengenal pasti maksud buli, dibuli dan juga gangsterism. Ini adalah perkara yang pertama yang kita akan sentuh. Yang kedua, kita akan lihat berkenaan dengan faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan juga gangster. Yang ketiga, kita akan ada sedikit aplikasi berkatakan tidak kepada perkara-perkara inilah, perbuatan membuli, dibuli dan juga gangster. Dan kita akan lihat berkenaan dengan kesan membuli, dibuli dan juga gangster. So ini adalah objektif ya, selepas habis video ni. So ini akan yang akan dapat kepada pelajar. Okey, yang pertama tadi kita akan lihat berkenaan dengan bully. Okey, terlebih dahulu kita kena tahu dulu apakah itu bully ya. Bully ini adalah serangan satu pihak di mana penyerang ni lebih berkuasa dan masa tidak melawan untuk membalas atau tidak ada reaksi untuk membalas semula. Okey, itu adalah situasi apabila berlakunya bully. Seseorang tu dia menyerang seseorang individu lain yang mana dia mempunyai, dia berkuasa berbanding individu yang lain, dan individu yang dibuli itu tak memberi respon ataupun tidak memberi balas, tindak balas. Okey, itu adalah apa yang disebut sebagai bully. Biasanya bully ni kita boleh kategorikan sebagai dua kategori. Yang pertama, kita kita akan lihat bully secara verbal. Ini yang kita selalu sebut lah, budak-budak selalu main kan, pelajar selalu main dekat sekolah mengejek-ngejek rakan tu kan. Bila kita ejek-ejek rakan, rakan kita tak ada respon pun, dia tak lawan balik, maksudnya itu dalam situasi membuli ya. Kemudian mempersendakan kawan-kawan. Mempersenda ni pun satu kes buli ya. Kemudian mencemooh. Ini antara cara berbelah kita menggunakan perkataan untuk mengejek-ngejek seseorang, ataupun kita akan lakukan suatu situasi yang membuli lah apabila kita menggunakan perkataan untuk membiarkan seseorang individu lain tu rasa sakit hati kat kita. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita ada buli secara fizikal. Fizikal ni maksudnya kita membuat satu tindakan yang melibatkan tingkah laku kita, tindakan kita sama ada menolak, memukul, mencederakan murid lain, mencederakan orang lain, itu adalah buli secara fizikal. Kalau kita tengok dekat sini, dalam lembaran kerja yang saya bagi, petikan artikel yang saya tengok kat sini, ada tiga artikel yang mana kalau pelajar lihat, ini antara kes-kes buli yang telah disiarkan di dalam newspaper, dah masuk dalam berita. Ini antara kes buli ni. Kalau tengok yang pertama ni, pelajar dipukul hampir 2 jam. Ini maksudnya dia ni seorang individu yang ada kuasa, yang ada pengaruh, telah membuli rakan dia yang tak berkuasa nak melawan balik ni. Ini adalah yang tengok apa yang telah laku ni, sampai 2 jam dipukul kan. Kalau yang tengok kes yang kedua ni pula, kes buli, 6 pelajar sekolah menengah Jalau mengaku bersalah. Maksudnya mereka ni telah terlibat dalam kes buli dan telah mengaku salah lah dekat sini sebabnya telah melakukan aktiviti buli ni. Kemudian yang ketiga, tengok pelajar tahfiz parah dibelasah. Ini antara kes-kes buli yang dia berlaku di sekolah yang melibatkan pelajar. Kalau awak tengok, kes-kes buli ni, kalau yang dekat sini ni, dia ada secara fizikal lah. Kita lihat dekat sini, dia adalah buli yang secara fizikal yang menyebabkan telah pukul lah kan dia kan. Lepas tu yang ini pun dibelasah. Maksudnya kat sini kes buli yang agak kritikal lah yang menyebabkan boleh masuk hospital dan sebagainya. Okay, kalau boleh, elakkan buli ni. Buli ni tak perlu ada dalam kalangan pelajar sebabnya dia akan mendatangkan kesan ya, kesan yang tak baik kepada individu yang membuli dan juga individu yang dibuli. Okey, ini yang pertama ya, buli. Okay, yang seterusnya kita lihat berkenaan dengan gangsterism. Gangsterism ni apa dia? Gangsterism ni adalah satu kegiatan gangster ataupun kumpulan kongsi gelap dalam sesuatu kegiatan jenayah. Ni gambar-gambar rajah yang tengok ni lah. Mestinya kalau aktiviti gangster ni biasanya di dalam kumpulan. Mesti lebih daripada seorang lah individunya. Sebabnya bila kita dah berkumpulan tu lah menyebabkan kita ni
apa orang kata lebih berkuasa lah berbanding seorang yang individu akan dibuli tu. Ha, nampak kat sini ada gambar rajah. Ha, ini gambar rajah saya ambil daripada Google. Okay, kemudian awak tengok ni, ada kat sini. Biasanya gangsterism ni satu perkara yang tak baik lah dalam kita punya perkembangan perkembangan individu dan juga perkembangan masyarakat. Kalau tengok dekat sini ada petikan akhbar. Dia kata buang sekolah jika dapati serta kuasa gelap ataupun gangster ni. Nah, tindakan ni adalah satu tindakan yang keras lah. Kalau kata pelajar terlibat dalam kumpulan gangster ni, ini akan menyebabkan bila pihak sekolah tangkap, pelajar akan dibuang sekolah. So tak baik ya, sebab gangster ni dia boleh, sebab kita duduk dalam kumpulan, kita akan masing-masing nak tunjukkan kita punya kuasa, kita punya kepuasan bersama kumpulan dan sebagainya. So gangster ni juga tidak baik jika ada kalangan kawan-kawan kita yang ada dalam ni, cuba kita tarik dia supaya kembali kepada jalan. Tak perlu ada terlibat dalam kumpulan yang tak baik ni. Okey, yang seterusnya dekat sini, kita nak kenal pasti apa sebabnya seseorang individu ataupun satu kumpulan tu membuli, dibuli dan juga gangster ni. Kalau awak tengok dekat sini, ada empat sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu membuli, dibuli ataupun terjebak dalam gangsterism. Yang pertama, dia nak menunjukkan kuasa. Kalau kita tengok kan, dekat sekolah tu ada yang macam pada besar, dia rasa macam dia hebat kan. Ada setengah lah, tak semua. Ha, kat situlah dia akan ambil peluang, dia cuba nak tunjukkan kuasa dia. Ha, apa yang dia nak, dia akan dapat dan sebagainya lah kat situ. Okay, yang kedua, pengaruh media sosial. Ha, kalau kita tengok dekat sekarang ni, semua orang ada handphone kan. Sekarang ni pelajar belajar dengan menggunakan alat peranti seperti handphone lah, ada tab, ada komputer, kemudian awak ada internet. So dekat sini, dengan kemudahan yang ada tu, awak begitu terdedah lah dengan media masa ni kan. Kan? Kalau tengok baru-baru ni ada kes yang pelajar perempuan berebut abang angkat tu kan, ada pukul-pukul. Itu termasuk dalam kes buli lah, di mana kalau kita terpengaruh dengan apa yang dibuat tu, nanti kita tu boleh terikut-ikut macam tu. Itu yang dikatakan pengaruh media masa. Ya. Kita terdedah dengan pelbagai kan. Awak tengok game, awak main game, buli-buli kan, tembak-tembak semua tu. Nanti awak rasa macam nak pergi praktis dekat luar pula. Itu yang tak baiknya. Dia boleh nak guna tapi kita kena pandailah supaya kita tidak terpengaruh ataupun terbawa-bawa apa yang kita tonton di dalam media sosial tu keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepuasan dan memenuhi kehendak sendiri. Ada sesetengah orang tu bila dia membuli seorang dia rasa seronok. Bila dia rasa orang takut dengan dia rasa seronok. Ini tak elok eh. Kalau boleh elakkan benda-benda ni. Kalau ada dalam hati awak, diri awak kan. Kalau pelajar Islam ni kita banyak istighfar lah kalau perkara-perkara ni berlaku eh. Okay, yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Biasa kalau kita duduk dalam berkumpulan, biasanya kita dalam kumpulan ni kita akan jadi rasa kuat tau. Sebab kita akan ada backup-backup kawan dan sebagainya kan. Bila kita tengok kawan kita ataupun ketua lah dalam perkumpulan kita tu buat apa-apa, kita nak tiru, kita nak setanding dengan dia dan sebagainya. Ini antara faktor ni. Kalau pelajar lihat, ada empat faktor yang saya boleh berikan. Mungkin pelajar ada banyak lagi idea sebab pelajar sendiri dekat dengan situasi ni kan. Apa faktor-faktor kalau awak rasa nak membuli orang tu, apa faktornya? Kalau tu awak kena identifikkanlah faktor-faktor supaya awak dapat elakkan faktor ni boleh ada di dalam diri awak eh. Okay, ini adalah faktor-faktor. Yang seterusnya, kesan. Ha, nampak ni kesan ni efek lah kepada kes buli dan juga kes terbiza. Okay, kesan dia yang pertama, sering ponting sekolah. Sebab apa? Awak ni terjebak dalam gangsterism. Biasa gangster ni kan kita kata tadi kongsi gelap kan. Banyak aktivitinya orang-orang yang ada dalam kumpulan tu berada di luar. So nanti bila awak dah seronok bersama kumpulan awak, awak tak akan masuk ke sekolah. Awak akan lari ke sekolah. Waktu sekolah pergi ponteng. Ataupun kalau kata awak sering dibuli, kalau sering dibuli awak takut nak pergi sekolah, menyebabkan awak pun juga tak pergi sekolah, ponteng sekolah dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua, sering terasa takut dan bimbang. Biasa kalau kata kita ni dalam grup kan, kita kuat lah. Tapi bila awak bergerak seorang, awak akan sentiasa bimbang. Sebab apa? Awak takut nanti orang yang awak buli tu ada dekat persekitaran awak ke. Nanti awak kena buli balik ke. Ataupun berasa takut lah bila awak nak pergi mana-mana pun. Kalau awak seorang-seorang, awak takkan berani. Awak akan bersama kumpulan. Kalau orang yang dibuli pula, begitu juga. Awak akan rasa takut nak keluar rumah. Kita akan duduk menyuruh dalam rumah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan berasa rendah diri. Ini kalau orang yang dibuli kan, lalu diejek, ejek, ejek depan kawan, depan semua orang.
awak kena rasa malu lah. So kalau yang seterusnya emosi, emosi akan tertekan dekat sini. Bila awak asyik fikirkan awak punya masalah dibuli, masalah awak rasa takut dan bimbang tu, lama-lama emosi awak akan terganggu, akan tertekan. Ini akan menyebabkan awak hidup rasa macam tak tenteram lah kan. Okay, ini adalah kesan-kesan dia. Kalau kata buli ataupun gaslighting ni berada dalam kalangan kita, dalam diri kita, ataupun kita dibuli, kita jadi malas dan sebagainya. Okey, untuk pelajar saya ada beberapa aktiviti ni. Awak kena baca soalan, kena jawab. Okey. Dan juga ada dua aktiviti kepada pelajar saya. Kalau ada yang berminat boleh buat juga. Dekat sini ada satu aktiviti di mana pelajar perlu melukis satu poster secara individu. Pelajar boleh gunakan kreativiti masing-masing untuk menghasilkan karya yang terbaik. Nanti kita akan bentangkan di dalam kelas. So, untuk hari ini itu sahaja yang saya nak bentangkan ataupun nak share berkenaan dengan keselamatan dalam pendidikan jasmani kita. Okey, kalau kita lihat tadi, kita dah kenal pasti apa itu membuli, apa itu bully kan. Kemudian kita dah kenal pasti apa itu gangsterism. Kita dah kenal pasti antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dalam gangsterism, membuli ataupun dibuli. Kemudian kita dah lihat berkenaan dengan kesan-kesan membuli, dibuli dan juga gangsterism. So setakat itu sahaja video saya yang saya nak kongsikan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi untuk next video. Bye.